Cek fakta, artis Desi Ratnasari meninggal dunia, benarkah? Viral di media sosial sebuah narasi yang menyebut bahwa artis Desi Ratnasari meninggal dunia. Narasi tersebut disampaikan dalam sebuah video yang diunggah oleh kanal YouTube Enjoy Your Life dengan judul yang menyebut artis Desi Ratnasari telah meninggal dunia. Tak hanya itu, dalam thumbnail video juga tertulis narasi sang anak menangis terungkap penyebabnya. Video tersebut tayang pada tanggal 10 November 2021. Lantas, benarkah demikian? Berdasarkan penelusuran turnbackwalk.id, jaringansuara.com, konten YouTube dengan narasi yang menyebut bahwa Desi Ratnasari meninggal dunia tidaklah benar. Narasi tersebut terbantahkan karena Desi Ratnasari diketahui masih melakukan aktivitasnya. Hal itu dapat dibuktikan dengan video berjudul Menikmati Hari Libur Bersama Tanteku Part 2 yang diunggah di kanal YouTube Desi Ratnasari pada 11 November 2021. Dalam video itu terlihat Desi Ratnasari sedang jalan-jalan dengan keluarganya di sebuah pusat perbelanjaan. Fakta lain juga mematahkan narasi tersebut ialah bahwa Desi Ratnasari juga diketahui mendampingi Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan saat melakukan safari politiknya di Jawa Barat pada Jumat 12 November 2021. Hal itu disampaikan dalam pemberitaan di sebuah media pada 12 November 2021 dengan judul artikel Ingin Birukan Jabar, Zulkifli Hasan keliling ditemani Desi Ratnasari. Pada kegiatan tersebut, Desi Ratnasari ikut mendampingi ketika PAN menyerahkan 10.000 dosis vaksin COVID-19 kepada pemerintah Kabupaten Cianjur. Hal itu dimuat dalam artikel berjudul PAN serahkan 10.000 vaksin COVID-19 pada Pemkab Cianjur, yang tayang di ciancurtoday.com pada 13 November 2021. Berdasarkan pemaparan fakta di atas, maka konten video dari kanal YouTube Enjoy Your Life yang menyebut bahwa Desi Ratnasari meninggal dunia tidaklah benar. Konten tersebut masuk ke dalam kategori konten yang menyesatkan.